Mana dia? Ini yang baru. Ini di mana nih? Diam diam. Ayo yang baru. Ya. Diam. Ada apa ini? Sudah. Diam. Jangan banyak. Anu, ini tadi tugasmu satu ya. Kau buat laporan dulu. Telepon. Ke belakang, ke belakang. Ada lapan nggak pak? Ada lapan nggak pak? Ada belakang. Baik ya teman-teman media sekalian, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan atas hasil kerja keras dari teman-teman Lapas 1 Cipinang berkaitan dengan peristiwa pelarian seorang narapidana asrama Aditya. Ini alhamdulillah kurang dari 24 jam ini sudah kita tangkap kembali. Bangun selama ini dari Lapas 1 Cipinang kepada jajaran kepolisian. Pak Kalapas sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, berkoordinasi dengan pihak-pihak kepolisian dari mulai Polres Jakarta Timur sampai kepada Polres Jakarta Utara sampai kepada Polres Bogor ya. Jadi sumbernya kronologis penangkapan AE selain narapidana Lapas 1 Cipinang, tempat itu tadi malam kami mendapatkan informasi dari rekan Polsek Cipinang yang menyatakan bahwa AE disinyalir ada di satu tempat di wilayah hukum Polsek Cipinang. Dan seketika itu juga kami bersama tim melaksanakan beberapa kegiatan. Setelah itu langsung menuju TKP bergabung dengan pihak Polsek Cipinang dan atas petunjuk dan koordinasi yang baik setelah dipetakan di mapping sedemikian rupa, tim bergerak bersama dengan tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Lapas 1 Cipinang maupun dari Polsek Cipinang langsung ke TKP dan tanpa ada perlawanan AI serta ringkus-ringkus. Nah, setelah diadakan beberapa pemeriksaan di Polsek Cipinang dan dipastikan bahwa AI yang dimaksud di dalam laporan kami sebelumnya yang melarikan diri dari Lapas 1 Cipinang dipastikan dan bisa untuk dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah benar seperti yang dimaksud di dalam hari yang lepas kelas 1 Cipinang. Iya, boleh ya. Bukan. Oke. Cukup ya. Iya. Untung petugasnya masih baik. Udah dikasih timah panas. Ini korban kedua. Nah, ini petugasnya ya. Yeah, you can call me.
Bang. Yuk, Bang.